Sementara itu, pemirsa, seorang pencuri jeruk di Umbulsari memanfaatkan situasi sepi PPKM darurat sehingga berhasil melakukan pencurian sebanyak 4 kali. Polisi berhasil mengejar pelaku dan akan dijerat pasal 363 dengan ancaman 5 tahun penjara. Di hadapan Aibda Guzaini, Kepala Unit Reskrim Polsek Umbulsari, pelaku pencurian 1 ton buah jeruk bernama Taufik Ismail mengakui perbuatannya telah mencuri sebanyak 4 kali dalam 1 bulan dengan memanfaatkan situasi sepi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Pelaku yang merupakan warga Jalan Banten RT 10 Desa Karya Bakti Kecamatan Muara Wahau Kecamatan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur itu tinggal di Dusun Banjarejo RT 1 RW 31 Desa Tembok Rejo Kecamatan Gumuk Mas Jember. Karena mencuri jeruk, Pak. Berapa kali Mas sempat mencuri jeruk? 4 kali, Pak. Dilakukan pada siang hari atau malam hari? Malam hari, Pak. Rencananya Mas kalau tidak tertangkap, uangnya untuk apa? Mau berangkat Kalimantan, Pak. Ada apa di Kalimantan? Ya karena kerja di sana, anak istri di sana juga, Pak. Awalnya korban pencurian jeruk Muklasin, warga RT 2 RW 10 Dusun Purwosari Desa Tanjung Sari Kecamatan Umbulsari ini merasa curiga dengan buah jeruk miliknya yang sering hilang dan menemukan bekas petikan buah jeruk yang masih baru. Total kerugian mencapai 10 juta rupiah. Melaporkan maling jeruk. Berapa kintal Pak yang hilang jeruk Bapak? 1 ton. Apa saja Pak? Apa jeruk saja Pak? Cincin dari buah Mas, bisa cincin sama selang. Terus apa lagi Pak? Sudah. Pencurian itu dilakukan berapa kali Pak? 4 kali. Dalam 1 bulan atau gimana? 1 bulan 4 kali ya, iya. Pak. Kira-kira Pak, kalau di total kerugiannya berapa Pak? 10 juta. Pelaku akan dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Kita interogasi, kita gali keterangannya, dia bersembunyi di daerah Sukorno, Gang 1, Dusun Kandang Rejo. Apakah dalam penangkapan ini ada perlawanan dari pelaku, Pak? Untuk pelaku itu saat kita tangkap tidak ada perlawanan. Dia pasrah dan dia mengakui bahwasanya dia yang mencuri jeruk tersebut. Pak, menurut pengakuan korban, Pak, selain buah jeruk, korban merasa kehilangan yaitu mesin sancin, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, betul. Dari pengakuan korban, laporannya yang hilang itu buah jeruk kurang lebih 1 ton. Dari Umbulsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.